Timnas U16 Vietnam membuka matchday pertama fase grup B ASEAN Cup U16 2024 dengan amukan ganas, membelasa Brunei Darussalam dengan lebih dari selusin gol. Laga Timnas U16 Vietnam melawan Timnas U16 Brunei Darussalam fase grup B ASEAN Cup U16 2024 digelar Sabtu, tanggal 22 Juni tahun 2024, di Stadion Sriwedari, Kota Solo. Timnas U16 Vietnam besutan Tran Minh Chien langsung tampil terengginas. Brunei Darussalam tak cuma dibuat babak belur, tapi juga dipaksa menanggung malu. Diiringi senja di kota Solo, Vietnam membelasa Brunei Darussalam dengan skor sangat-sangat telak dengan 16 gol tanpa balas. Hasil ini membawa Vietnam memimpin klasemen grup B dengan raihan 3 poin, sekaligus modal menghadapi Kamboja di laga selanjutnya. ASEAN Cup U16 2024 merupakan nama baru dari Piala AFF U16. Pada edisi sebelumnya Vietnam merupakan runner-up turnamen ini. Tak heran Vietnam tampil begitu fasih di ajang ini. Keunggulan Vietnam dibuka di menit ke-16 lewat gol yang dicetak oleh Nguyen Viet Long. 6 menit berselang, Viet Long berhasil mencetak gol keduanya lewat skema lemparan ke dalam di menit ke-22 sekaligus mengubah skor menjadi 2-0. Brunei Darussalam tak kuasa menahan serangan-serangan lawan. Gol ketiga Vietnam pun tercipta di menit ke-33 lewat aksi Dao Hong Phong lewat tendangan jarak jauh. Jala gawang Brunei kembali terkoyak 3 menit berselang. Tai Hieu membawa Vietnam unggul 4-0 lewat tendangan jarak jauhnya. Memasuki menit ke-40, Viet Long berhasil mencetak hat-trick pertama di ASEAN Cup U16 2024 usai memanfaatkan bola rebound hasil tendangan Van Bah. Babak pertama pun ditutup Vietnam dengan skor 6-0. 1 gol terakhir di babak ini dicetak Gibao lewat eksekusi penalti menit ke-44. Brunei memulai babak kedua tanpa perubahan dalam cara bermain. Hasilnya 5 menit laga berjalan gawang mereka kembali terbobol. Kombinasi apik pemain muda The Golden Star Warriors memudahkan Dao Hong Phong mencetak gol pertamanya di turnamen ini. Skor 7-0 untuk Vietnam. Agresivitas pemain Vietnam kembali berbuah manis. Hanya 3 menit setelah terciptanya gol kejutu, Van Bah akhirnya mencetak gol pertamanya di menit ke-53. Pemain Brunei benar-benar tidak diberi nafas. Skor kembali berubah menjadi 9-0 setelah Chau Kuong mencetak gol di menit ke-57. Brunei Darussalam mencoba membuat gawang mereka tak terbobol, namun hal itu hanya bisa dilakukan hingga menit ke-66 setelah gol ke-10 Vietnam tercipta lewat Tan Binh. 2 menit berselang, Hong Kuang yang berposisi sebagai bek tak mau ketinggalan pesta dan mencetak gol ke-11 Vietnam di menit ke-68 lewat sepakan kaki kirinya. Selusin gol Vietnam muncul saat Tai Hieu membobol gawang Brunei lewat sepakan penalti di menit ke-84. 4 menit berselang Tan Binh membuat skor menjadi 13-0 lewat sundulannya. Tan Binh berhasil menyamai catatan Viet Long dengan mencetak hat-trick lewat gol ketiganya di menit ke-88 membuat skor menjadi 14-0. Gol ke-15 Vietnam sekaligus gol penutup dicetak Chung Mok Nguyen di menit ke-90+5, sebelum peluit akhir laga dibunyikan sang pengadil. Download TribunX sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.